Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan. Ini hari ini siang hari panas banget. Dan hari ini itu Yuni pagi-pagi udah berangkat rewang dan masih belum beres-beres rumah. Rumahnya masih belum kelar diberesin. Ini masih seperti ini. Ini bekas minuman kemarin, terus ini apa itu namanya? Buat karpet kemarin. Masih belum diringkas-ringkas dan tadi pagi udah berangkat aja rewang. Tuh kursinya masih dibuat nata-nata apa itu namanya? Keperluan kemarin lah. Lo deh, kis kalian dingin apa nggak sih tetap ngacengi? Ya? Neng Magicom. Oh ternyata yang di Magicom malah udah mampu. Ngeri kan Magicom yang mesra dok suloyo jadi nek. Lo Magicom apa yang ngunu kue? Magicom. Oh ya teman-teman, ternyata kalau Magicom yang bagus tuh gampang mampu. Tiga adang itu tuh mampu dewe. Dan ini jangan. Kemarin sudah dibantu Mbak Arin, tapi ini masih sisanya nih gelas-gelas. Oh. Ya alhamdulillah berkat ada teman semua, acara yasinannya berjalan dengan lancar. Amin. Ngene bayi tak tutup to iki. Ora. Kok gak milih? Ora entek ono kampungane. Tapi gak tutup to? Ora. Tak tutup nggih. Nah, iki tutup. Ali aku heeh. Amber nih. Ini kan, wih banyak banget perabotannya, perabotan. Nanti tinggal uleh-uleh. Ini piringnya piring maktum, terus ya ini banyak yang pinjam lah karena masih belum punya sendiri. Ini tiwol kemarin masih sisa segini buat makan kemarin. Buat makan rame-rame kemarin. Oh iya, untuk yang pesan tiwol mohon maaf, tiwolnya masih belum garing. Jadi di PP yang bener-bener garing nanti bisa disimpan sampai berbulan-bulan seperti itu kan. Jadi tiwolnya enggak sembarang tiwol ya buatnya. Biasanya itu yang khusus tiwol untuk dijual itu biasanya enggak dikom, kadang nyepetnya itu apa tuh cepet, biasanya enggak cepet barang tuh. Biasanya ada yang enggak dikom, biasanya ada yang enggak digombang. Enggak tiwol tuh. Dicepet. Oh iya, dia diperes di tangan ya, Nek. Cuman diperes pakai tangan, enggak dicepet sampai watu seperti itu. Jadi mohon maaf karena prosesnya maktum itu benar-benar lama karena gimana ya, mengutamakan kualitasnya biar rasanya itu enak, terus disimpan sampai lama itu enggak apa-apa seperti itu kan kawan. Dan kemarin itu juga dibantu Mbak Arin apa itu namanya, bersih-bersih. Oh ya, kemarin itu ada yang ngomong gini, Mas Lon, apa jadi cowok kok ceriwis banget ya, karena saya itu kan YouTuber, karena enggak menjelaskan nanti saya masa bikin YouTube hanya ya, diam kan, aja. Enggak ngomong terus ngene-ngene iki umpamane masak bumbune iki ra diomongne apa ya ngerti. Ngerti lah. Ya, itu ngerti. Namanya gelas enggak usah disebutin, udah tahu gelas. Jadi hanya gelas diam. Gitu. Banyaknya. Enggak usah ditutur nih. Ini kemarin juga buat masak ya. Apa itu yang di sana? Biarlah seperti itu dulu, nanti saya beres-beres juga. Dan sisa kemarin dor masih ada. Iki dingedek-gedek. Dinget tempenya kan gila woi. Ini ada tempe juga, masih sisa sedikit tempenya tapi. Nih. Dan alhamdulillah kemarin tuh udah dibagi-bagikan ke tetangga, terus masih sisa. Apa nih? Apa nih sing ora? Maksudnya memang masak tok. Loh, lah kan yo ngene. Dulu kala. Tapi kan ini pakai dibagi-bagi nih, ngene mak barang kan yo ento yan. Iya lah, mak sampean yo mesti. Nah, iya. Kemarin sudah saya kasih mak mertua. Mak mertua. Enggak rep piye mak iki yo kudu kelingan lah karo mak. Yo bangga lah. Terus ini kerupuk-kerupuknya juga masih ada kan, kan? Nih, kini kita beres-beresin, dibawa ke rumah lagi. Oh, nggak ada isinya. Terus salaknya masih. Oh, saya. Terus nih, yang bikin saya sedih, salaknya masih banyak. Di sini masih ada. Terus di sana juga masih. Tak kau sekolah mong salak ya, salak ya. Masak kau sekolah tak? Tak kau sekolah salak ya. Tak tum-tum nih tak? Tak tum-tum nih. Teman curhat Pak teman rumpi. Tak kira Pak Del. Apa nasi ngisi? Oh sayur deh. Kan sayur karo sekom tak ngerti bonek. Wow. Wajahnya saja segini besarnya, tapi isinya tinggal dereng, tinggal dikit aja tuh. Ya masih banyak tahunya, telurnya cuma sisa berapa aja itu. Cuma 3 mungkin ya. Dek nyambel paling enak, Dek. Nyambel ke sarapan. Kalau nasinya ini masih segini karena ya kemarin diantar-antarkan juga.
Ya pokoknya kalau di desa itu ada yang repot seperti ini tuh, yang untuk apa? Baru pulang rewang. Pulang rewang. Enggak, mesti kalau di desa ada yang repot, itu tuh yang pengeluaran yang paling banyak itu bukan untuk, katakanlah kalau yasinan, untuk ngopeni ngising yasinan ya, bukan, tapi untuk dibagi-bagian ke tetangga. Jadi malih double. Bisa masih isai saya apa wih? Terus mari ta? Nyapa, makannya apa? Ya orangnya nyambil lah, enak paling ngimangan. Ini sarapan. Ini orang lombok, oh iya lomboknya enak juga. Neng kulkas ijak. Lombok siapa? Lomboknya, nganu, nyapa naik mbak Arja. Tuh. Nyambel orek, terus tinggi lalat timun. Terus? Loh, jangannya lo sudah. Jangan nih? Apa ya? Enaknya apa enaknya? Sayurnya sayur belindrang. Banyak yang nggak tahu sayur belindrang. Sayur belindrang tuh contohnya ini kan kawan ya, sayur kemarin, sayur apa itu namanya, sayur telur ini udah namanya itu udah sayur belindrang karena sisa kemarin udah dipanasin dan masih bisa dimakan lagi. Rasanya lebih enak tapi penyakitnya juga lebih banyak. Jadi yang enak banyak penyakitnya. Gue tau yo lah timbangan sopong keluar nasi mangan jajalir lah diinget bro karong kalau diinget disugoni ngono kan kok terus malah nasi mangan gak mubazir tau yo enak lah wong kemarin ini tak ngerti apa jenisnya apa tuh jenisnya gorengan kah tak ngerti kan yo kepangan nih tau malian no jam belum barang malah kepangan yo mana man lah timbangan mubazir apa wih tapi saya sudah mumet 2 hari ini karena ibu saya habis lah harus aku goreng mak ya. Wih. Lah mau cek rewang kok. Mak iya rewang toh. Rewang. Oh ternyata rewang. Wih masih gedember saja kan kan ya. Ya seperti inilah. Oh ya kemarin tuh banyak juga yang banyak juga. Ada yang ngomong gini di tempat Mas Londo itu gedembres. Saya akuin nih gini kan kan ya. Kalau saya bikin konten yang gak real, ini sebelum saya bikin konten udah saya bersihkan semua. Jadi ruwapi semua lalu bikin konten itu kalau konten saya yang nggak real maksudnya yang gimana yang hanya saya tunjukkan yang bersih-bersih aja tapi berhubung saya kontennya itu ya apa adanya nanti katakanlah kalau ada tamu biar nggak kaget ya seperti inilah kehidupan saya sehari-hari dan kondisi di tempat saya itu seperti ini jadi nggak ada yang ditutupi ya biasanya itu kok ngomong gini ya saya itu alhamdulillah berarti dia masih nonton. Terus mau mencacat ya nggak masalah lah karena seperti inilah jadi nggak ada yang ditutup. Kalau mas saya katakan gini kayak itu di kursi gedember seperti ini. Kalau saya bikin konten yang gimana yang hanya saya tunjukkan yang bersih ini udah saya bersihkan dulu terus saya taruh di rumah kursinya dibersihkan ya bersih ya udah jadi terus. Terus gimana ya? Jadi saya hanya menunjukkan yang bersih aja. Jadi nggak saya tunjukkan yang ya setiap keseharian di desa itu seperti ini. Beda sama di kota. Kalau di kota mungkin dapurnya bersih kecil, nah, tapi buat apa tuh? Naruh. Kalau saya tuh nggak punya dipet. Jadinya saya sempatnya diamben saja. Jadi seperti itu kan? Seperti itu. Terus karena soal dapur, karena banyak meja ya di sini. Karena ini bukan milik saya sendiri, jadinya ada gedek, ada amben. Milik orang kan, kan? Karena saya itu di sini aja numpang. Ada juga gedeknya, terus ambennya akeh. Ya karena di sini tuh saya cuma numpang kan. Tapi ya gimana ya, saya itu. Ya berusaha untuk membersihkan sih, tapi piye ya, aku susaha tak lumpuknya. Terus ya enggak, maksudnya gini, kalau kita hanya menunjukkan yang bersih, itu kan bukan kita kan ngono. Adik kan bikin konten aja yang real-real aja lah, yang enggak harus disetting-setting atau gimana. Ya inilah saya gitu kan. Jadi yang kenal saya hanya lewat video, meskipun ketemu saya ya saya apa adanya ya seperti ini. Yes seperti itu. Jadi mohon maaf kemarin tuh ada yang ngomong aneh-aneh ya enggak saya tanduin ya gimana ya. Saya itu nggak ingin membuat orang sakit hati atau gimana. Jadi ya maaf kalau komentar dari yang nyacat tuh saya nggak tanduin. Saya mohon maaf. Wuyuh tepungnya. Oke, lagi kan diingin orang ini. Karena belum sempat karena kan sudah kemalaman mau bersih. Wih sama ini digoreng enggak enak ini. Enggak enak loh. Tepung tok ini. Mampu ini. Orang diingin loh digoreng payah. Oh ya tapi ya lo ngomong pada kesel ya terus. Ya sudah karena capaian. Yes, akhirnya dibuang aja lah. Kenapa iki?
santan dingin. Iki cie santan nih. Wah habis. Ini aja tadi pagi-pagi setelah ngantar Pebi, Yuni langsung berangkat Rewang. Belum sampai bersih-bersih, sampai udah apa itu siang hari. Yo. Baru bersih-bersih. Ini masih ada lagi apa itu namanya? Ijo-ijo. Alhamdulillah. Saya blue. Terus ini masa apa ya Rebe? Jangan aja. Aku mau ngasih jangan ya tak sego tanget. Apa nyambel aja ya? Barang. Nyambel teri. Nyambel teri. Enggak apa-apa ya. Nyambarin ketinggalan. Sampai ketinggalan. Iya apa iki? Apa masa apa? Kok masa apa? Aku sing ngejangan. Nyambel. Nyambel. Angin sarapan. Ini saya jam segini masih baru sarapan kan, karena ya kebiasaan sarapannya itu siang hari. Dan hari ini panas banget, cuacanya cerah banget, gak panas sih, cemerah. Sampai-sampai tumbuhan pada layu-layu saking cerahnya ya. Oh ya kawan-kawan, ini mohon maaf videonya saya akhiri sampai di sini dulu. Saya juga mau ikut bantuin bersih-bersih ini biar Yuni enggak terlalu capek lah. Jadi videonya saya akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah mensupport channel saya, Mas Lantai Channel. Mbak Yuni Channel. Saya doakan agar teman-teman sehat selalu, rezeki kita melancar selalu, dimudahkan dalam setiap urusannya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.